masuk konon. Nak masuk konon tu kena renjak elektrik ke kiri? Kena renjak elektrik. Dah nak mampus. Awal lagi tu bang? Itu awal lagi ke? Dia tak, dia yang rugi. Kan?
lah, aku nak ada feeling. Bodoh saja, sumpah bodoh. Sian kat dia kena kick ni. Kau tahu King kan, aku tak tahu dah kenapa aja lah 2-3 orang kan. Budak pergi ada, budak luar ada. Kalau aku turun ke aku macam ni. Lepas tu, aku kut, ha? Okay. Aku cakap lah, kau nak aku turun macam mana? Aku, kau cakap lah, kan aku turun macam mana kan? Kau tolong lah aku, kau tak pandai ke? Lepas aku cakap lah. Ya Allah, thank you Jembun. Aku cakap lah, aku nak tolong kau macam mana kan? Kau takkan tak pandai ke? Aku tengok dinding. Apa yang aku nak kena tolong lah? Macam mana yang caranya? Aku cakap lah, kalau kau betul, kau pergi je lah rumah merah. Banyak perempuan, weh, zaman PKP sekarang ni, perempuan kau tak payah pergi tempat dia. Kau call je bos dia, bos dia yang hantar perempuan tu. Yang balik ni, aku tak nak buat je. Habis tu, bagul aku boleh buat apa? Bodoh kan? Ada feel kan, jeng? Thank you, Jebun. Asyik. Hai, Asri. Kau bayangkanlah, King. Adik kau ni jadi tempat orang lepas nafsu. Kau rasa tak marah ke? Macam aku cakap lah, aku tak faham manusia zaman sekarang. Dah terlampau ramai yang bodoh, yang sangat. Call aku. Aku ni kawan kau, tapi kau anggap aku macam pelancu. Memang berabi kau ni. Terus aku, King. Blok je. Dah blok dah. Stress. Aku stress. Sumpah. Aku patutnya kan bilang stress. Ada kawan tapi aku tambah stress. Kan? Pelik kan? Suruh kahwin tak nak? Apa susah kahwin je lah. Kawan-kawan you bagi you stress ke? Ya, aja bun. Thank you bun. Mesti thank you. Kawan-kawan I tu, dia bagi I stress. Sebab apa je tau tak? Dia rasa air ni tempat hilang. Kan dia punya tempat sangap dia. Tapi aku pelik jugalah. Kalau korang sangap, korang pergilah. Kan banyak perempuan, keluarga kan. Saya jujur sekarang korang semen bigo. Saya tak pernah buat perayaan. Auto geli dah. Aku sumpah aku geli. Kalau aku pergi TV, aku nampak orang buat benda tu. Aku tahulah benda tak perlu normal. Tapi kalau dalam handphone, aku terasa macam jijiknya. Jijik gila sial. You tolong kawan dapat apa hal you. Itu bukan tolong dapat apa hal you. Sial, hari dengar pun geli tu. Tambah dosa I tu. Jintel. Tak nak. Aku dengar. Dah lah suara jantan. Aku rasa macam lambat lagi lah. Banyak macam tu. Macam mana lah suara sangat tu. Macam tu. Begitulah suaranya. Aku tak tahu dah. Kan? Yang tu lah. Ya ke? Ya. Pahal auto-tune tu. InsyaAllah okey. Pakai auto-tune Lambat lagi. Ya Allah. Bunyi macam palat kalau laki buat. Aku malas lah. Okay, kalau korang gentle, seorang lelaki naik audio, korang buat. I naikkan. Biar bigos kasi tetik, jangan layan sangat. Okay. Bahaya. Let's have fun. Let's. Okay, auto aku murung 1 tahun. Ya tu. Kim buat pergi. Kalau you burung 1 tahun, I yang dengar tu kan. Apa benda yang kau borak ni weh? Ya Allah, apa benda ni? Macam tu lah. Lambat lagi aku nak tolong orang macam tu. Okay, lambat lagi. You tas berapa lagi? Lagi 8K. Sonok nampaknya. Sonok macam tu je lah. Isyam, yang naik buat suara sangat aku flip. Benda ni dah habis bermasuk balik dah lah. Tak ada dah. Aku minat terbakar kan. Cute-nya gigi. Tumpah lah.
Wow, Malaysia, truly Asia. Putus, thank you putus. Terima kasih putus, semua rezeki. Saya cakap Asia, saya Filipina. Putus, thank you, I'm dan kita dalam. Ama, madam. Ada. Saya Filipina. Umur saya Filipina tak? Dari luas, ada umur saya Filipina tak? Ini. Masih pink ke? Masih pink? Apa? Sudah ketik warna pink ke? Kau tanya ke? Okey tak apa, nanti saya siasat. Masih pink? Pink apa? Wow. Tak tak, kita dah bosan. Makan tidur bigo, makan tidur bigo. Makan kucing. Okey, birthday saya bulan depan. Bawah lah. Greedy tau. Tumpahlah pun greedy. Saya tak nak tengok bola. Saya nak tengok awak jika. Saya tengok awak tengok saya. Awak tenang. Sampai tembus dinding. Nyanyi? Nyanyi tak mandai. Bukan cuma andai kami punya sama. Maksudnya? Tak faham Swiss. Orang bela ni. Makan tidur je. Yeah. Saya pun. Bigo. Ya, yeah, saya sama. Tapi itulah. Saya tengah fikir kan. Apa kata kalau kita ramai-ramai keluar. Ramai-ramai keluar bawa bendera putih. Boleh tak? Sekarang kan tengah viral. Siapa bawa bendera putih ataupun baca bendera putih kat rumah. Itu menandakan kita tengah kesusahan. Betul tak? Betul tak? So, kita kan bagi tahu dengan rakyat. Dengan rakyat. Dengan pemimpin kita. Ha, baru ramai-ramai ke dalam. Dah, aku perasan fikir bila PKP sambung lagi. Perasaan saya untuk dinding. Saya nak buat apa hari ni? Itu je lah hari-hari. Hari-hari saya macam tu. Saya tak dinding, saya nak buat apa. Lepas tu kan, yang saya fikir bila lah aku dapat pergi. Pergi enjoy. Lepas tu aku fikir balik, bila lah aku dapat macam ni balik eh. Ha, lain lah kalau yang lelaki. Lepas tu yang dah ada, ada isteri, ada suami kan. Kat rumah hari-hari mengajak lelaki dia. Aku ni hari-hari yang ada kucing aku. Aku bukan tak suka, aku suka. Sayang, sayang main game. Saya tak suka main game. Tapi aku fikir macam aku nak buat. So korang kena lah tolong saya bagi idea. Saya nak buat apa. Takkan hari-hari saya nak. Handphone je 24 jam. Aduh. Bosan. Buka lagu lain lah. Sedap sikit.